2 years later. Halo, rekan vlogger. Aduh. Rekan vlogger Nusantara. Jadi kita saat ini tidak ada kegiatan apa-apa, jadi merencanakan satu yang bisa dilakukan apa ya untuk materi vlogging selanjutnya. Kira-kira apa? Bruh. Nah, ini kalau cara perburuan, nah ini kulit si apa ini tupai yang dilakukan dulu hari perburuan terakhir. Nah kalau sekarang mungkin kita akan berencana menuju ke lokasi lagi. Jadi hari ini kita akan berencana menuju ke salah satu persawahan, masih wilayah pinggiran Kota Mataram. Tujuannya untuk mencari para pemburu sarang manyar. Jadi seperti apa, langsung ke sana ya. Ini adalah lokasi sawah depan petakan lahan apa namanya, tempat sarang manyar. Jadi ini juga banyak burung-burung bondol di sini. Tipe yang apa ini ya? Kalau di Jawa kita bilang prit kaji. Nah, ini. Jadi dia menyukain sisa-sisa padi yang ada. Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai di lokasi. Jadi ini adalah tempat kami dulu sekitar 2 atau 3 tahun lalu ya. Kami sering kesini menjadikan lokasi jadi stasiun pengamatan burung. Tepatnya adalah burung manyar atau Ploceus manyar nama anunya ya. Ploceus itu nama marganya deh kayaknya, nama family. Nah, dia ada di belakang sini. Memang sebagai habitat dia memang menyukai antara daerah persawahan dan juga ada yang di pohon ya. Dan seperti yang sudah dikenal bahwa si manyar adalah burung dikenal sebagai nama burung wafer, burung wafer bird atau burung penganyam, karena dia punya kebiasaan membuat sarang dengan model-model yang sangat unik dan khas. Nah, seperti apa kita akan coba melihat, karena di sini di belakang kami ini adalah ini terdapat apa, satu petak lahan tebu, dan ini juga salah satu ciri khas manyar menyukai tempat seperti ini. Oke, jadi kita akan melihatnya langsung. Oke, mari. Nggak kelihatan, tapi ini para manyar lagi ada di sela-sela tanaman tebu ini. Nah, itu dia satu. Oops. Ayo, Torik, ngapain kok di situ? Oke, untuk menghilangkan rasa penasaran, jadi kita langsung masuk ya ke lokasi perkebunan tebu yang ada di sebelah ini. Jadi kita lihat apakah mereka sudah banyak bikin sarang di dalam. Lanjut, ini Rik. Hey, lama sekali kok ini waktunya tayangnya, harus cepet. Mas, lubang. Nah, ini teman-teman, ini lokasinya ya, perkebunan tebu di depan. Lahan ini sebenarnya cukup luas dulunya. Nah, tapi sebelah ini sudah menjadi rumah, ada satu rumah yang dijual nih kayaknya. Jadikan lahan rumah besar ini. Nah, kita akan coba mendekat, memang dengan resiko cukup gatel ya, karena daun tebunya ini lumayan tajam. Dan ntar ada burung-burung manyar, di mana kalian? Ya, ini si manyar. Masih jenis ini adalah termasuk jenis keluarga burung kenari ya. Jadi dia kadang-kadang memang juga cukup banyak diminati karena dia bisa di mastering isi suara dengan
macam-macam jenis suara. Oh banyak nih. Ayo. Ya seperti ini kasihkannya. Jadi ini adalah sini tarik. Tebu ini tipe jenis yang kuning. Jadi untuk di Mataram memang sekitar 5 tahun terakhir lah. Ini juga ada banyak kebiasaan apa orang-orang menjual minuman sari tebu. Nah ini yang dipakai. Atau kalau tidak, beberapa tebu ini, batang tebu ini banyak dimanfaatkan oleh kalangan Tionghoa pada saat perayaan apa Gongsi Faco ya, tahun baru Cina datang. Nah ini rata-rata banyak dijual ini. Coba kita akan melihat ke dalam, apakah mereka sudah membuat sarang atau tidak. Aduh, jadi tongkat ini dari. Nah ini dia. Oh belum jadi. Jadi seperti apa penampakannya sarang burung manyar? Ini ya, bisa yang dilihat ini ya. Nah dia punya ini baru seukuran ini. Kayaknya ini sih belum total jadi. Jadi memang seperti yang bisa disaksikan, dia memang punya keahlian khusus dalam membentuk sarang ini. Nah ini memang kebiasaannya manyar. Nah dia juga ada di atasnya lagi. Ini ada lagi. Nah seperti ini. Asik ya. Dateng dia. Nah ada, belum jadi nih. Ukuran sarangnya masih segini. Ini biasanya akan lebih panjang lagi. Jadi dia memanfaatkan helai-helai dari daun si tebu ini, lalu dirangkai menjadi satu dengan daun yang lain sampai ini. Tapi ini karena belum besar, artinya mereka ini baru memulai bikin sarang. Ini mungkin belum jadi ya, karena masih kecil-kecil. Mana lagi tadi? Nah ini juga. Nah seperti ini dia. Masih kecil juga, perbandingan dengan tangan segini. Ya selain juga tabiat pintar memintal sarang, jadi si burung apa tadi ini, kok lupa lagi, burung manyar ini juga sebenarnya dia akan membuat perlombaan di antara pejantan. Nah ini juga banyak ini, ada 1, 2, 3, 4. Nah ini sudah mulai agak terbentuk dia. Mana dia ya? Nah ini sudah ada rongganya, tapi ini belum tuntas, ini masih lama ini masih. Nah manyar ini punya tabiat unik, dia bikin kantong sarang dengan tipe peneduh di atas, dan di depan rongga ini dia juga menciptakan ada satu tempat hinggap khas. Tapi itu tadi, ini belum total jadi, karena kelak setelah dia sarangnya menjadi sempurna, itu pun akan menjadi masa seleksi bagi para betina untuk berkunjung ke masing-masing sarang. Nah, sarang mana yang dianggap paling bagus, betina-betina itu akan maulah dikawini oleh pihak pejantannya. Jadi seperti itu bentuk seleksi alam yang terjadi di habitat burung jenis manyar ini. Menarik kan? Ayo lihat lagi ya, kita cari-cari sarangnya ya. Oke, lebih detail. Nah ini adalah di depan sarangnya. Jadi yang di dalam ini adalah tempat hinggapnya. Dia bikin merajut khusus tempat hinggap. Ini sudah agak besar tapi belum tuntas. Biasanya bentuk sarangnya dia akan memanjang begini. Macam-macam bentuknya, ada yang cobong seperti kendi atau macam-macam ya. Nah untuk mendeteksi dia tinggal di sini. Nah ini tanaman di bawah ini banyak terdapat kotoran ya, jatuh-jatuh kotorannya dia ini. Jadi lokasi pengamatan burung saat ini cukup mengasihkan. Balik lagi. Jadi seperti yang tadi dibilang, karena dengan membuat sarang mereka itu sudah memulai ajang persaingan sesama para pejantan. Jadi alangkah bijaknya kita tidak mengganggu ya, cukup didokumentasikan saja. Oke, lanjut kita lihat lagi perilaku-perilaku lainnya. Nah seperti biasa, khas tanaman-tanaman sepanjang pematang ini ditanami oleh apa namanya kalau di Jawa, saya lupa. Tapi kalau di Lombok sini kami menyebutnya dengan tanaman ketujur. Nanti kita cari ya di pencarian googling.
Nah, ini ada satu sarang. Mana lagi, Torik? Nih. Dua. Nah, ini tiga. Mana empat? Oh iya, empat. Itu ada lagi yang satu kecil pendek. Hei, asik. Oke, kami menemukan satu sarang yang bentuknya sudah cukup agak sempurna. Nah, seperti ini dia. Ini agak panjang. Bisa dilihat ya. Jadi dia punya rongga khusus ke sini nanti masuk. Nanti di dalamnya itu biasanya ada satu tempat hinggap. Nah, tapi si manyar ini juga cukup cerdik. Dia punya tabiat punya membuat dua apa aneka pintu, satu pintu masuk yang asli dan satu lagi biasanya dia untuk mengelabui. Itu untuk jika memang ada predator yang tidak memangsal sarangnya atau tempat telurnya dan dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Wow. Seperti itu ya. Jadi saksikan lebih dekat seperti ini. Ya, bentuknya ini seperti manjang begini ya. Oke. Okay. Oops. Kelihatan ya? Jadi kira-kira sekian ya acara menjenguk lokasi sarang manyar. Ini sudah terdengar bunyi azan asar, jadi kami berencana untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Nah, ini menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah para manyar ini akan menyelesaikan sarangnya sesuai dengan target mereka? Itu juga akan menjadi tanda tanya bagi kita ya. Karena kalau tebu-tebu ini ternyata sudah memasuki masa panen, tentunya dia akan langsung ditebang ini, dan sarang-sarang tadi itu tentunya akan menjadi sia-sia. Tapi ya seperti itu ya namanya alam ya. Dia selain berputar dengan apa kebun-kebun yang dibuat manusia, juga kadang-kadang membuat sarang di lokasi jenis akar-akaran khusus yang agak tipis-tipis. Cuman dia kok tumben saat ini biasanya mereka jarang ditemukan bersarang di lokasi yang seperti itu. Kok lebih memilih tebu? Apa permasalahannya itu kurang paham juga. Tapi semoga itu menjadi satu catatan dalam pengamatan burung kali ini. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi selain tebu-tebuan tadi, dia juga menyukai seperti ini sebenarnya. Apa yang namanya nih? Rumput-rumputan yang liar yang juga cukup tinggi. Tapi dia kurang lebih masih keluarga lah dengan jenis alang-alang ini. Saya juga belum tahu nama tanaman ini apa namanya, rumput apa seperti rumput gajah atau bukan ya. Tapi yang jelas ini juga disukai para manyar. Cuman semenjak banyak bertumbuh apa namanya tanaman-tanaman tebu, dia jadi lebih menyukai justru yang tebu yang dijadikan tempat bersarang daripada yang ini. Oke, gitu ya. Ini perbandingannya dengan Torik. Berapa tinggimu, Torik? Hah? Tinggi badan? Nah, ini di sebelahnya ini sudah ada perumahan. Nah, ini dia. Cukup besar kayaknya rumah ini. Jadi, sebenarnya sih dulu ini juga termasuk lahan tebu yang biasa kami jadikan stasiun pengamatan burung. Khususnya manyar ya. Ayo Torik, balik ya. Rekam lagi teman-teman sekalian vlogger Nusantara. Jadi dalam perjalanan pulang lagi tadi kami tidak menemukan closing penutupan dari apa hasil pengamatan tadi di lokasi. Pas dalam perjalanan pulang kami mengalami malfunction pada kamera action cam-nya. Jadi ya seperti ini, akhirnya kami putuskan dari sana langsung menuju ke Bagusalam untuk melakukan sholat seperti jalan jamaah. Ya seperti itu tadi ya. Jadi pada intinya kegiatan itu merupakan ya sekedar latihan apa namanya pembekalan bagi para krucil di rumah mengenai ilmu-ilmu semacam pengetahuan tentang
apa pengetahuan lingkungan ya sekitarnya, dan semoga itu menjadi bekal yang baik kedepannya untuk mereka dalam menghargai lingkungan sekitar, terutama ekosistem. Dan harapan kami semoga di lingkungan sana, sekalipun di sekitarnya memang sudah banyak berdiri perumahan, semoga masih menyisakan sedikit ruang hijau yang bisa menjadi tempat singgah bagi para burung-burung, terutama kelompok manyar tadi. Oke, sekian dari liputan kami. Sampai jumpa di liputan yang lain berikutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, jadi seperti ini lokasi lo. Bismillahirrahmanirrahim. Ladang tebu. Kau juga ngerekam itu? Lu? Astagfirullahaladzim.